Sekali lagi nanti akan diberlakukan ini di Tol Cikampek hingga Kali Kangkung untuk kebijakan arus mudik dan juga penerapan rekayasa lalu lintas. Tujuan dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini adalah supaya aktivitas mudik ini lancar dan kemudian dapat mengurangi ketersendatan yang mungkin saja terjadi ketika musim mudik. Nah, kita lihat pemirsa, bendera sudah resmi diangkat dan iringan dari pihak kepolisian juga sudah mulai perlahan berjalan, menandakan bahwa sistem one way ini telah diberlakukan dan kendaraan polisi ini juga diikuti oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Tadi kita lihat juga ada kendaraan yang diindikasikan sebagai kendaraan pemudik karena ada barang-barang yang diletakkan di atas kap mobil atau minibus tersebut. Dan kita lihat di sini berbagai kendaraan pribadi sudah mulai melewati kilometer 72 tol Jakarta Cikampek.